Meskipun informasi dari bendungan Sukowati hari ini terpantau aman, tetapi beberapa desa seperti desa Pesantren Sidomulyo sebagian terendam banjir. Berdasarkan keadaan bendung Sukowati tanggal 13 Februari 2021 pukul kurang lebih 3 dini hari dengan limpas 290 berstatus aman. Adapun karena status yang kategori siap jika mencapai 401 meter. Siaga 450 dan jika sudah mencapai 500 cm maka berstatus awas. Bendung Sukowati merupakan bendungan yang mengatur aliran air ke Kali Comal, sedangkan aliran Kali Comal berujung di Laut Jawa yang melintasi beberapa desa di pinggiran Kali Comal. Dan inilah keadaan Kali Comal dari jembatan Kali Comal. Jembatan Comal dari bawah. Iya. Kalau ini aku orang.